Assalamualaikum. Halo, saya Zainal. Kali ini kita ada di kandang Bapak Solihin di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, bisa dilihat konsepnya. Ya, view dari jauh ya. Ya. Oke, kita dekatkan. Ini ada kotoran yang langsung turun ke sini. Dari kotorannya terpisah dengan urin, ya. Oke. Ini, ayo kita masuk ke dalam. Iya, ini ada kambing-kambing yang lagi makan. Selamat sore, Pak. Ya, lagi buat apa ini, Pak? Buat makan kambing. Oh iya, fermentasi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, kambingnya ada berapa ini, Pak? Ya. Kambingnya ada berapa ekor ini? Ada 29 ekor. 29 ekor. Yang mengelola berapa orang, Pak? Cuma satu orang. Oh, jenengan piyambak nggih. Oh, sendirian ya katanya. Oh, 29 ekor dikelola hanya satu orang, pemirsa. Ya, dilihat sendiri itu kambingnya sangat gemuk-gemuk, bagus-bagus, putih-putih, bersih. Makanan mereka ya sangat lahap. Bisa dilihat. Oke. Iya. Ini Bapak Solihin sedang mencampur ramuan fermentasi ini. Iya. Ini tong buat fermentasi, itu bahan-bahan yang mau difermentasikan. Ini kita dekatkan lagi. Ya. Wah, lihat pemirsa, sangat gemuk. Mantap. Ya, sangat gemuk-gemuk sekali. Oke, mereka juga sangat lahap makannya. Ini adalah bahan yang sebentar lagi mau difermentasikan. Ya. Ya, bisa dilihat pemirsa. Oke. Ini ya putih bersih. Ya. Ini ada di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Limpung Kota Embing, ya. Bisa dilihat, oh sangat gemuk-gemuk. Bagus-bagus, ya. Nah, mantap ini. Ini jenis tokol atau gibas ekor kecil, tapi bisa gemuk seperti gibas ekor besar ya. Ini metode pakan pakai fermentasi, jadi 29 ekor bisa dikelola dengan sendiri. Ya, ini masih kosong bagi investor yang mau mengisinya, silakan. Ya. Kapasitas 98 ekor. Kapasitas berapa ekor, Pak? 98. 98 ekor. Oke, para investor silakan. Ini masih ada lowongan kandang, iya. Ya, ini sangat gemuk sekali, ya. Mereka lahap. Oke, iya. Ini ada campuran mulase. Oke, cukup sekian dulu dari saya Zainal dan juga Bapak Solihin. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, semoga sukses ya Pak Solihin. Amin. Ya. Oke, Assalamualaikum.